Hai teman-teman, buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Hari ini hari santai. Tapi tidak ada sarapan. Sama aja, cuman santai sama melamun. Harusnya ada teh, ada makanan baru santai. Aduh, Drong, belum sempat bikin, Drong. Ah, bilang aja malas beli. Ah, udah-udah, ayo Drong, kita lihat rumah ini, Drong. Enggak. Ah, udah yuk. Capek, belum sarapan. Ayo kita naik ke atas, habis itu kita naik ke balkon. Nah, teman-teman, kalau pagi gini enaknya sarapan apa ya, teman-teman? Ayo kita terbang, tapi kok nggak bisa terbang sih? Emang kamu pikir kamu Tweety? Gak apa-apa, Landrong, tuh ada pohon. Udah yuk kita turun lagi yuk, panas nih jadinya. Ini rumah kita serem banget sih, rumah kita kayak rumah Halloween. Ah, masa sih? Kayaknya nggak juga deh. Tangganya hitam, tuh, serem amat. Udah kita keluar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita push up. Emang olahraga nggak bisa di dalam rumah ya? Kita mesti panas-panas begini biar berkeringat. Ini lama-lama gosong kita, Sakura. Enggak, kalau nggak lama-lama nggak gosong kok. Sudah, ayo kita makan di luar saja. Makan di luar? Makan apa? Makan angin. Kok makan angin? Bukan makan angin, Drong. Eh, teman-teman, kalian bisa tebak nggak kita makan di mana? Pastinya di Cherry Cat. Wah, udah lama nih aku nggak ke Cherry Cat. Oh iya, ngomong-ngomong, ke Cherry Cat terakhir tahun berapa ya? Kok tahun berapa? Kita saja baru gimana? Mungkin baru kemarin kita ke Cherry Cat. Masa sih? Eh, Mbak, aku pesenin makanan yang paling enak ya. Oke, harganya... Stop. 100 ribu. Jangan mahal-mahal. Kimah punya uang 50 ribu. Boleh nggak 50 ribu? Ah, yaudah, 50 ribu. Gitu tapi dong. Tapi jangan minta makanan enak ya. Ya nggak bisa dong, kan pelanggan wajib milih dong. Wajib milih makanan yang enak. Ya, tapi kan harganya kan sudah ditentukan, Pak. Gimana sih? Siapa yang nentukan? Aku belum nentukan harga. Ya, aku dong. Udah, silakan kalian duduk. Kalau nggak mau keluar aja. Waduh. Aku makan pizza kenapa nih. Kenapa aku minumnya ke mata nih, ke kacamata? Nempel lagi. Ini udah nggak beres sih dengan cangkirnya. Oke, ayo kita keluar. Aku udah kenyang. Gimana, mau kamu kenyang nggak? Enggak, aku nggak kenyang. Biasa aja. Ayo, paket. Kita udah beli rumahnya nih. Meow, Cina Morol, kita mau beli rumah di mana? Eh, bukan, ini rumahnya udah aku beli nih. Cina Morol kok kaya banget? Ya iyalah, kan aku kan udah buka beberapa toko. Meow. Hah? Oh, meow? Yaudahlah, di syuting dulu nih. Wah, rumahnya bagus banget nih, estetik nih. Kira-kira dijadiin apa ya, teman-teman? Kayaknya kalau dijadiin, jadiin apa ya? Masa mau dijual lagi? Ah, nggak mungkin deh. Apa mau dijadiin tempat tinggal saja? Atau tempat uji nyali? Yaudah deh, dipikirkan nanti deh, teman-teman. Meow, rumahnya kok serem banget. Ah, nggak serem-serem juga sih sebenarnya. Ya nggak, teman-teman? Atau, ya juga ya, nyeremin dia. Yaudah, yuk kita masuk yuk. Wah. Tapi meow. Kok kosong? Tempat apa ini, Cina Morol? Ini rumah lah, Pak Ping, paket. Mana kulkasnya? Itu kulkasnya. Udahlah, aku lapar nih. Kita kan belum makan siang. Meong. Atau belum sarapan. Ada ikan asin. Gak ada. Adanya telur, adanya roti telur. Meong. Sayuran. Terima sama kasih, Cina Morol. Oh, sama-sama. Hehehe. Makanannya enak banget nih. Telurnya juga enak banget. Aku suka deh. Aduh, lagi mikir nih, mau dijadiin apa ya nih rumah ya? Kan masa rumahnya mau dijadiin rumah hantu? Ah,
Wah, sini ada ruang tamu nih. Ya memang pasti ada ruang tamu lah ya teman-teman. Eh, TV-TV-nya kira-kira bisa nggak ya? Ah, udah deh. Aku mau lihat dulu. Sini ada toilet, sini ada kamar tidur. Tapi kok tempat tidur doang ya? Sekarang kita naik ke lantai 2. Eh, teman-teman, sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sama komen juga ya. Oke, lanjut review. Meow. Wah, ada tempat tidur nih. Ada tempat tidur lagi. Ah, ini kayaknya empuk nih. Ah. Beberapa menit kemudian. Ayo bangun. Meong. Perasaan aku belum tidur. Wah, sini ada tas nih teman-teman. Ada makeup juga dan ada cermin. Keren banget nih. Wah, sini juga banyak tas. Enaknya ya dijual aja ya. Meong. Buat itu loh. Buat beli ikan asin. Ah, ya juga sih. Eh ya, paket. Harinya kan hari Halloween. Meong. Ini hari Selasa. Iya, tapi hari ini kan hari Halloween. Meow. Ayo mikir dulu lah paket. Aku lagi mikir juga nih. Enaknya ini rumah dijadiin apa ya? Apa ya teman-teman? Bentar, paket lagi mikir. Aha. Aku masih belum ngerti juga. Lah. Udah. Yuk kita swap diri kita jadi pakai baju Halloween nih. Meong. Ayo Pak Pink, paket. Ini dia. Iya paket. Sulap, kita merubah diri kita. Simsalabim. Iya. Berubah. Wah, aku jadi apa ya? Kamu jadi kelelawar. Iya. Aku jadi pesulap. Bukan. Lah. Kucing yang ganteng. Wah, bajuku bagus banget nih. Meong, itu kenapa ada labu setan? Heh, aku bukan labu setan. Udah, yuk kita turun saja yuk. Oke, sekarang aku kayaknya udah punya ide nih. Ayo kita jadiin mamanya sebagai rumah hantu. Meong. Tapi buat dijual tiketnya. Meong, dapat duit. Iya. Buat beli ikan asin. Aku mau ikan asin yang rasanya enak. Kalau aku maunya ikan bakar. Soalnya enak banget. Simsalabim. Nah, udah banyak nih labunya. Kelihatannya rumahnya bagus deh. Ah, aku mau ngambil permen lagi. Ah, nyum 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 nyum. Enak banget. Aku pergi saja deh. Wah, rumahnya sudah lumayan bagus ya teman-teman. Meong. Ini sudah sangat seram, tapi nggak terlalu seram kalau iya. Siang hari. Iya. Yaudah yuk kita masuk dulu yuk. Cina Moral, siapa yang jaga tiket? Hah? Kok ada asap? Meong, apa ada kebakaran? Halo, ada kelelawar nih di sini. Yaudah aku pergi dulu, karena sama si aku nggak terbang di rumah. Siapa yang panggil kelelawar, Meong? Nggak tahu. Waduh! Meong, ada api. Happy birthday. Kok happy birthday? Hei, ini bukan happy birthday nih. Waduh, oh tidak. Kok bisa ada api? Meong, siapa yang ulang tahun? Siapa yang kasih kejutan? Ini bukan ulang tahun, ini kebakaran. Wah, kebakaran. Waduh, kita harus minta tolong. Wah, udah. Ayo, kita ambil air dari bathtub nih. Ngambilnya pakai apa, Meong? Ya, pakai ember lah. Mana embernya? Embernya tak kasat mata. Udah, ini pakai jurus air. Meong, kok belum padam, Cina Morol? Ayo kita coba lagi. Nah, sudah Meong, hilang. Cina Morol memang hebat. Iyalah, aku belajar trik sulap nih teman-teman. Aduh, akhirnya. Yaudah yuk, kita keluar yuk, jualan tiket. Meow. Tiket untuk ke rumah hantu. Siap. Ayo, kita keluar. Harga satu tiket, 50.000 saja. Iya. Aduh, lama kali lah, kok belum ada yang dateng nih. Meow. Apa kita butuh promosi? Kenapa setannya sudah muncul? Halo, aku bukan setan jahat, aku setan baik. Meow.
ada dua pelanggan. Mari masuk ke rumah Silakan Halloween. Masuk. Silakan masuk. Hah? Emangnya berapa nih harganya? Satu tiket 50.000 saja. Lah, berarti ya kalau dua tiket, dua 100 orang, 100.000. Ya, mahal banget sih. Lah, di dalam banyak kejutan. Jika beruntung, dapat emas. Emas gondrong. Emas gondrong? Gimana sih, Atuki? Iya, masa dapat emas gondrong? Tempatnya kok gak serem-serem amat sih? Ayo nih, kayaknya kita dibohongin deh. Iya, mana seremnya? 3, 2, 1. Hmm? Waduh. Waduh, ini benar-benar ada asap. Aduh, aku kok kedinginan ya. Tunggu. Sepertinya dia manggil. Masa ini asap AC? Hah? AC? Bukan, ini serem banget sih. Aduh, kita lihat dulu. Apa ada kebakaran? Kayaknya gak mungkin. Kayaknya deh. Kompornya si emak meleduk deh. Cika, kamu Aduh, ketawa? Enggak, bukan aku yang ketawa. Aku takut, Atuki. Iya, aku juga takut. Aduh, Atuki, ayo kita keluar saja dari sini. Tunggu, kita cari emas dulu. Katanya ada emas. Tapi ke emas kondong. Hah, siapa tahu emasnya beneran. Aduh, aku takut nih. Atuki, aku boleh tidur enggak? Jangan. Cika, ayo. Kalau enggak gitu kita rugi dong. Bayar 100.000. Ayo nih. Wah, ini ada rumah Halloween. Tapi kita gak pakai baju Halloween. Maaf, lupa. Terus gimana dong? Gampang, Yudai. Tinggal disulap. Sulap? Wah, sejak kapan kamu belajar sulap? Di sini bisa semua. Bisa sulap, bisa sihir, bisa apapun. Aku jadi apa nih? Tuxedo. Wah. Bukan. Mau masuk ke rumah Halloween, bayar berapa dong? Murah banget. Bayarnya 100.000 aja untuk dua orang. Wah, bener nih Cina Morol. Bener lah. Terus dapat door prize-nya apa? Ada door prize nggak? Iya, ada mas gondrong. Hah? Mas gondrong. Mas beneran, ada nggak? Ya, kalau buntung. Meong, ada ikan asin. Hah? Ikan asin? Emang kita kok kucing? Kok jadi gelap? Hah? Setan! 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 Kamu setan ya? Kamu bumi beneran? Bukan! Gimana sih? Gimana sih? Kita bukan setan, kita cosplay. Kirain kamu juga setan? Ya nih, nakutin aja lah. Iya, kita juga main kesini. Katanya ada emas. Yaudah, yuk kita lihat sama-sama yuk. Kalau gini kan asik. Jadi gak takut kita. Ya nih. Makin banyak orang makin gak serem kan? Iya sih, tapi ngelihat cosplay kalian serem banget. Bisa ganti nggak baju muminya biar nggak serem? Aman lah bisa. Ayo paket, kita kembangin dikit lagi. Aku mau nanam pohon sama daun berserakan. Berarti bayar tiketnya bertambah juga. Gak bisa lah. Ini kan pohon gak dihitung. Miau. Dan lagi enggak, ini pohon belinya murah banget. Belinya 1.000 rupiah. Miau. Tapi kan kita butuh tambahan duit. Udahlah, itu buat besok saja. Kan Miau. Hari kan baru buka, masa langsung dinaikin. Kenapa gak ada ikan asin, Cina Morol? Nanti aku belum sempat nih beli ikan asin. Wah, lihat tuh, ada rumah hantu. Tapi serem gak? Kayaknya kotor banget nih rumah hantunya Sakura. Bukan kotor, Pak. Wah. Itu memang sengaja ku kasih daun berserakan biar makin serem. Wah, Pak Ket, kok buka rumah hantunya sama Cina Morol? Yaudah ya, ini kan 4 orang nih, jadi bayarnya 200.000 ya, karena satu tiket 50.000. Mahal amat. Aku juga bisa bikin rumah hantu di rumah sendiri, ya gak Sakura? Enggak. 50.000. Wah, ini pada ngumpul semua orang-orang, ngapain? Wah, lihat tuh TV-nya. Ayo kita coba nyalain. Siapa tahu ada sesuatu yang sangat menarik. Yakin, Mio? Sesuatu apa, Mio? Sesuatu kayak, apa ya? Kayak mungkin ada petunjuk adegan gitu ya? Tersembunyi. Ada petunjuk, siapa tahu ada harta karun. Ya udah, ayo kita tonton yuk. Mio, kok sepertinya ada hantu labu-bu aku lihat? Masa sih, Dede? Paling tuh kayalannya Dede doang deh. Enggak, Mio. Udah yuk kita lihat yang lain yuk. Ya udah, kita lihat lagi. Aduh,
Di lantai atas ada apa ya? Ini gelap nih sama berasap. Itu ada toilet tuh. Iya memang. Siapa yang mau ke toilet? Di tempat tidur. Wah, halo, aku pocong. Aku menghuni rumah ini sama hantu anu lain. Wah, pocong. Lucu banget nih. Sini karena aku pocong beneran. Pocong beneran. Aduh, ayo lari. Kenapa ada pocong beneran, Sakura? Tapi bohong, aku bukan pocong beneran. Kita dikerjain. Gimana sih? Ada sih pocong beneran. Waduh. Tuh, Sakura. Tuh. Ada merinding. Sepertinya aku melihat hantu labubu. Hah? Ada merinding? Agak merinding mungkin. Tuh, ada asapnya. Ada hantu labubu. Hah? Coba kamu dengerin tuh. Ada suaranya labubu lagi bernyanyi. Tuh, Sakura. Tuh. Labubunya bawa keju. Atau bawa makanan tuh ya? Atau bawa dumpling. Dumpling. Waduh. Mio. Halo, tangkap Mio, bawa pulang aku Mio. Aku di sini. Ayo lari. Waduh, ini sepertinya hantu beneran. Mio, kamu katanya pengen labubu. Udah kamu ambil aja tuh hantunya. Tapi itu kan hantu, Daddy, bukan beneran. Wah, ayo semua kita lari. Ada kenapa hantu sih? Beneran. Wah, lari. Hantu di mana? Itu ada hantu labubu. Wah. Hah? Aku belum foto. Gimana nih? Hah? Gimana sih? Kan kenapa? Kita kan hantunya kan di set doang kan? Hah? Cina moral itu. Wah, itu beneran hantu labubu. Kenapa labubu jadi hantu? Serem. Wah, amat. Wah, gimana? Waduh, kuaku. Leh, gimana sih kuaku tiba-tiba di sini? Bani-baninya kamu gak ngajak kita. Hah? Bani-baninya kamu gak ngajak kita ikut-ikutan jadi kaya nih kalau kamu jual tiket. Ya gak, Melody? Ya, yeah, betul sekali. Cina moral, kamu curang. Peace. Loh, gak bayar? Iya, yeah, bayar 2 juta. Waduh, kok suruh bayar 2 juta sih? Aku bahkan belum dapat 200 ribu loh.